Diduga mengantuk, sebuah mobil mewah ringsek menabrak tiang monorel di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Kencangnya benturan kecelakaan membuat di bagian depan mobil ini ringsek. Pengemudi diduga mengantuk dan datang dari arah Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Asia Afrika. Petugas unit derek laka lantas Polda Metro Jaya yang datang ke lokasi langsung membawa kendaraannya serta pengemudi guna pemeriksaan lebih lanjut.